Hai, kembali lagi bersama Rica. Rica, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang tahu tek. Yeay, ini ada tahu tipat timun toge sama telur sama kerupuk. Aduh, aku gak sabar buat makan karena aku udah lapar banget. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu. Supaya kalau nonton aku, kalian yang ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum mulai makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya, berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Halo, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hei, kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, guys, sekarang klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih sudah menonton, Kelva. Hai teman-teman semua, hari ini aku mau mukbang tahu tek. Nah, sebenarnya ada tahu tek yang enak banget di dekat rumah aku. Pas banget di dekat kos aku. Tapi sayangnya pas aku mau beli langsung ke sana ternyata belum buka. Tapi aku udah pengen mukbang, aku udah lapar. Akhirnya aku buka ojol dan aku cari tahu tek terdekat di tempat tinggal aku dan akhirnya ketemu dan inilah dia tahu tek. Tapi ini tahu teknya tuh bumbunya menurut aku agak kurang, lebih ke kurang gurih teman-teman. Jujur ini kurang gurih, sangat kurang gurih. Ini kalau dibilang kayak kurang gurih aja sih sebenarnya. Padahal bumbunya tuh udah banyak, aku suka banget sama kayak tipe tahu yang bumbunya tuh bumbu kacang tuh banyak banget. Ini tuh udah banyak banget bumbu kacangnya, aku suka. Tapi yang kurang itu adalah kurang gurih. Nah, abis itu Mas Kade kan juga beli tuh. Nah, punya Mas Kade itu ditambahin sama kecap. Pas diaduk-aduk ternyata mendingan rasanya gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan aku waktu mukbang ini aku gak tambahin kecap. Jadi apa yang sudah ada di bungkusnya, iya dah aku makan, aku gak tambahin apa-apa. Ya, hari ini aku mau cerita tentang aku main bulu tangkis. Aku udah lama banget gak main bulu tangkis teman-teman. Kayaknya aku terakhir main bulu tangkis tuh beberapa tahun yang lalu, pas aku masih kuliah di Saras. Pas aku masih kuliah di kampus aku yang pertama sebelum aku pindah, itu udah aku udah gak tahu itu tahun berapa ya. Itu terakhir aku main bulu tangkis dan akhirnya kemarin aku main bulu tangkis lagi bareng teman-teman kakak asli Bali, teman-teman di organisasi sosial yang aku ikut.
Nah, seru banget. Aku udah lama banget nggak main bulu tangkis, dan kemarin waktu main itu seru-seru banget. Kita berbagi tuh teman-teman. Jadi kita minjam satu lapangan, itu kita bergantian gitu, kita make ya main dua lawan dua, pasangan-pasangan. Itu kita berberapa kemarin ya, ber-12 atau ber-14, aku lupa. Pokoknya berbanyak, jadi kita ganti-gantian dan seru banget, asik banget. Dan jujur mata aku ini tidak terbiasa melihat bola ya teman-teman, karena udah lama banget nggak bulu tangkis. Jadinya kayak bola itu udah nyampe, udah deket, tapi aku nggak bisa mukul gitu karena aku belum terbiasa. Waktu main pertama, terus waktu main kedua udah mulai mendingan, udah bisa lah. Oh, ada bola datang, aku bisa pukul kayak gitu. Ya kalian paham lah ya, kalau orang-orang yang tidak main bulu, tidak bisa main bulu tangkis kayak aku. Nah, kemarin sih mainnya tuh seru-seru, asik-asik aja. Aku nggak tahu akan keesokan harinya, hari ini lebih tepatnya, itu tangan aku pegel. Jujur tangan aku pegel karena kan ya main bulu tangkis ya kan pakai satu tangan dan mukul-mukul terus mukul. Akhirnya hari ini tangan aku main pegel dan baru banget rasanya teman-teman. Tapi tidak terlalu parah, tidak separah ketika aku nge-gym atau olahraga berat. Jadi ya masih aman-aman aja kalau mau dipakai olahraga. Dan aku kayaknya seminggu sekali akan ikut sama teman-teman untuk main bulu tangkis karena seru. Selain bisa olahraga, aku juga bisa ketemu teman-teman dan ngobrol. Hehehe. Oke, sekian dulu video aku hari ini, mukbang dan ceritanya, karena videonya sedikit sebentar, jadi aku cerita juga sebentar aja. Nanti kalau videonya lama lagi sekitar 10-11 menit, aku akan cerita lebih banyak lagi. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Habis. Oke, sekian dulu mukbangku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan hadiahnya besok aja. Bye-bye.